Setiap orang punya hak dalam menilai suatu kebenaran. Setiap orang punya penilaian tersendiri apa yang kata benar. Plato mengatakan kebenaran itu bersifat relatif. Orang yang mengatakan suatu hal yang benar belum tentu orang itu mengatakan benar. Indonesia punya banyak pulau, suku, agama, ras, dan bahasa. Indonesia punya banyak perbedaan, namun disatukan oleh kebinekaan. Sebuah desa yang di dalamnya terdapat berbagai macam elemen, seperti masyarakat, mulai dari pemerintah, pemuda, pelajar, petani, nelayan, dan sebagainya. Pada dasarnya, dilatar belakangi oleh perbedaan. Perbedaan akan pekerjaan strata, agama, bahkan ras, bisa bersatu karena keberagaman. Beragam suku bangsa, suku bahasa, dan beragam kepribadian. Oleh karena itu, tak kenal dia tua, dia muda, dia bodoh, dia cerdas, dia kaya, dia miskin, kita semua satu. Satu nusa, satu bangsa, bangsa Indonesia. Akhirnya kita sadar, kita dipersatukan karena perbedaan. Sehingganya, biarkan perbedaan ini yang menyatukan kita. Pancasila sebagai falsafah bangsa, bahwa semua warga negara dipandang sama di mata hukum dan tidak membenarkan kekerasan dalam bentuk apapun. Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara. Dalam prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat merupakan perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar ideologi. Berarti, filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para tokoh pendiri bangsa, Depading Padar Indonesia, yang merupakan dasar filsafat dan merumuskannya dalam satu sistem dasar negara yang di atasnya berdiri sebuah negara Republik Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Salam solidaritas. Generasi demi generasi silih berganti, tapi selalu sepi akan prestasi. Terkontaminasi oleh ambisi, budakku bisa akan mati suri. Tanpa karakter anak bangsa lesu tanpa daya, terbelenggu nafsu, ambisi, muara dan budaya milik, berbingkai kepalsuan. Kejasa palsu, gelar palsu, uang palsu, guru palsu. Kepalsuan mendominasi dan memicu setiap waktu. Wahai anak bangsa, anak Nusantara, janganlah terbuai dengan kepalsuan. Sisingkan lengan bajumu, kenalah karakter anak pelaris pemimpin bangsa. Jagalah sikap dari perbuatan muka, kikis habis mental pewata sara. Jadikan karakter anak bangsa sebagai pelindung, pelayan jagat raya. Karakter anak bangsa adalah citra. Tumbuhkan sikap kepahlawanan. Sabantar kita punya.
menjadi figur panutan tauladan untuk bangkit dari keterpurukan. Negeri yang lupa diri, karya M.A. Alfala Tolukan. Mulai dari angka kesejahteraan yang tidak pernah terpenuhi.
dipenuhi. Kepedulian terhadap sesama yang kian menipis. Keadilan. Seperti di dalam berbagai kasus sering terjadi di mana-mana, sehingga memungkinkan terjadinya satu perpecahan. Disinilah perlunya kita kembali pada diri kita, pada pedoman kita dan cita-cita leluhur bangsa kita. Salam solidaritas. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Negeriku juga negerimu. Lihatlah mereka. Mereka orang pinggiran yang setia menantimu. Lihatlah saat rakyat sibuk berlari mencari sesuap nasi. Menghilang.